Shhh. Wah, gak usah aku tambah bikin teman dulu. Selamat datang di Mirror TV. Kali ini kita akan membahas 7 drama terbaik yang dibintangi oleh Choi Tae-jun. Cung nego, 친구 그만하자. 이제 남자 할래? 친구 말고. Nomor 7, Uncle Lucy Smiles. Mengisahkan tentang seorang pria yang harus kehilangan adik perempuannya dalam kasus pembunuhan Barcode. Sejak kejadian itu, ia kehilangan kemampuan indera perasanya. Lalu, seorang gadis yang juga terkait dengan kasus pembunuhan Barcode secara ajaib dapat selamat dari kasus pembunuhan tersebut. Sejak sang gadis terbangun dari komanya, ia kehilangan ingatannya sekaligus juga mendapatkan kemampuan khusus untuk melihat bau. Di drama ini, Nam Gung Min berperan sebagai pemeran pembantu, seorang koki terkenal yang berpenampilan menawan. Nomor 6, All About My Mom. Jin Ae yang diperankan oleh Yoo Jin mencintai sekaligus membenci ibunya Sun Ok yang diperankan oleh Ko Doo Sim. Ia ingin menjadi gadis yang mandiri tanpa tergantung pada keluarga, terutama dari ibunya. Ji Ae lalu keluar dari rumah dan membangun rumah tangga sendiri dengan Hun Jae yang diperankan oleh Lee Sang Woo. Di sini Tae Jun berperan sebagai Lee Yung Sun, anak bungsu di keluarganya. Ya, toh yang nyanyi. Oh, 왜 그래, 체리야? 갑자기 어지럽네. 그래? 예! 야, 이렇게 화가 피면 어떡해. 우리 양양이 놀래게. 아, 좋다. 가자. 이리와, 이리와. Nomor 5, The Flower in Prison. Menceritakan tentang kisah Ok Nyeo yang merupakan seorang gadis yang lahir di penjara. Setelah ia besar, ia menjadi seorang yang membantu orang tak mampu yang bermasalah dengan keadilan. Di sini, Tae Jun berperan sebagai Sung Ji Hoon, salah satu pegawai pemerintahan. 제 부모님 때문에 언제까지 나으리께서 이리 힘든 일을 겪으셔야 하는지 말로 다 하지 못할 만큼 송구합니다. 일어나세요, 아가씨. 아닙니다. 제가 사죄를 드리겠습니다. 나으리! 홍녀야! 나으리, 몸은 괜찮으신 겁니까? 난 괜찮으니 걱정할 거 없다. 네가 날 구명하기 위해 많은 애를 썼다 들었다. Nomor 4, The Undetables. Mengisahkan tentang Ho Nam yang diperankan oleh Nam Gung Min yang memahami segala teori tentang penciptaan. Tetapi, dirinya menolak untuk jatuh cinta. Jung Eum, yang diperankan oleh Wang Jung Eum, adalah seorang wanita yang ingin dapat jatuh cinta. Tetapi, karena situasinya yang sulit, ia menyerah untuk menemukan cintanya. Pada suatu hari, Ho Nam dan Jung Eum akhirnya bertemu dan hubungan yang romantis di antara keduanya berkembang. 놔, 이거 놔. 내가 고칠게요. 내가 다 잘못했으니까 이러지 마요, 제발. 이거 놔. 좀, 좀, 제발 좀 놔. 넘버 3, Missing 9. 9 orang dari Legend Entertainment terbang dengan pesawat pribadi ke konser. Kesembilan orang tersebut terdiri dari entertainer Seo Jun-woo yang diperankan oleh Jung Kyung-woo, lalu ada Choi Tae-woo yang diperankan oleh Choi Tae-jun, ada Ha Ji-a yang diperankan oleh Lee Seung-bin, ada Lee Yol yang diperankan oleh Chan Yeol Exo, lalu ada Yoon So-hee yang diperankan oleh Ri Won, dan ada 4 anggota staff, satu di antaranya yakni Ra Bung-hee yang diperankan oleh Baek Jin-hee. Pesawat kemudian terlibat dalam kecelakaan misterius. 9 orang itu selamat, tetapi terdampar di pulau terpencil.
4 bulan kemudian, Ra Bonghae kembali ke Korea sebagai satu-satunya yang selamat dan menjadi saksi satu-satunya dari kecelakaan pesawat tersebut. Nomor 2, Suspicious Partner. Serial ini akan bercerita tentang kehidupan No Ji-ho yang diperankan oleh Ji Jang-wook dan Eun Bong-hye yang diperankan oleh Nam Ji-hyun. Keduanya menjadi sasaran oleh seorang pembunuh berantai yang mengidap penyakit amnesia atau hilang ingatan. Karena penyakitnya itu, si pembunuh terus berusaha dan mencoba untuk membunuh mereka berdua. No Ji-wook sendiri adalah seorang jaksa penuntut yang beralih profesi sebagai pengacara swasta di sebuah firma hukum yang kuat. Sementara itu, Eun Bong-hye adalah seorang jaksa penuntut yang bekerja sama dengan jaksa Cha Yeo-chung yang diperankan oleh Go Na-ra, mantan pacar Ji-wook yang sangat ingin kembali bersamanya. Dan Bong-hye bekerja juga di firma hukum No Ji-wook. Pengacara Ji Hyun-yuk yang diperankan oleh Choi Tae-jun adalah teman keluarga lama Ji-wook, tapi di antara mereka timbul kebencian tentang keadaan keluarga mereka. Ande. Ini 아닌데. 관심 없다. 뭐 그래서 그런 건 아니군. 나 원래 왕따였어. 가끔 나검이랑 밥 먹는 거 말고는 거의 혼자 먹었거든. 그래? 부탁한다. 친구야. 아유. 야, 마시면서 먹어. 체한다. 응. Nomor 1. So I Married an Anti-Fan. Drama ini bercerita mengenai Lee Gun-young yang diperankan oleh Su-young, seorang reporter majalah. Namun ia dipecat setelah membuat berita negatif mengenai Hujun yang diperankan oleh Choi Tae-jun, seorang selebriti papan atas yang mempunyai image sombong. Usai dipecat dari pekerjaan sebelumnya, Gun-young melakukan protes dengan cara demonstrasi di depan kantor manajemen Hujun setiap hari. Ia menganggap beritanya saat itu sesuai fakta, tapi agensi menutupinya dan menyebabkan ia kehilangan pekerjaan. Melalui protes tersebut, Gun-young menjadi terkenal. Suatu hari, seorang PD mendekati Gun-young dan mengajaknya untuk berpartisipasi dalam sebuah reality show yang bertema bintang top dan anti-fan. Gun-young terpaksa menerima tawaran itu karena sedang dalam kesulitan keuangan. Sementara itu, Hujun juga setuju bergabung untuk meningkatkan citranya yang turun. Lalu, Hujun dan Gun-young mencoba memberi kesulitan masing-masing pada acara tersebut. Igun-young 씨, 맞죠? 요즘 후준 놈 때문에 곤란한? 그럼 후준 안티신가요? 그렇습니다! 접니다! 네가 한 말에 나비 효과? 그래서 나는 안티팬과 결혼했다. 결혼이요? 후준이랑 같이 살라고요?